pissed off today. And lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me. Smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you whisper, I'll be loud for you. But you gotta be there for me too. Too. Last year took a toll on me, but I made it with you next to me. Around the world and back again. I hope you're waiting at the end. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you whisper, I'll be loud for you. I'll be loud for you. I got you, I promise. But let me be honest, love is a road that goes both ways. When your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. But you gotta be there for me too. For me too. Boy, I'm holding on to something. Won't let go of you for nothing. I'm running, running just to keep my hands on you. There was a time that I was so blue. What I got to do to show you? I'm running, running just to keep my hands on you. Running, running just to keep my hands on you. Running, running just to keep my hands. For me too. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Kenalin, nama aku Camilla Rico Kalsum dari Divisi Andy. Jadi pada kali ini aku akan melaporkan event nih yang telah dilaksanakan pada tanggal 12, 13, dan 14 Juni kemarin nih, yaitu English Literature Festival. Penasaran gak sih tentang apa eventnya? Yuk langsung aja kita tanya ke ketua pelaksananya. Halo guys. Sebelumnya boleh perkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Oke, jadi perkenalkan namaku Desita Nurmasito dari Divisi ND. Aku selaku ketua pelaksana dari event English Literature Festival 2023. Wow, halo Kak Desita. Hai. Oh iya Kak Desita, boleh nih kita dikasih tahu tentang apa ya event kemarin tuh? Oke, jadi English Literature Festival itu annual event dari EDSA nih Kak, yang isinya nanti itu ada Poetition, yaitu Poetry Competition, lalu ada Public Speaking Competition, dan juga ada Scholarship, Seminar, and Expo. Wow, berarti ada 3 event ya Kak? Betul banget. Oh iya teman-teman, jadi kan kemarin kita sudah dijelaskan ya, dan kita sudah mendengar langsung event Public Speaking Competition dan juga Scholarship, Seminar, and Expo dari ketuanya langsung nih. Boleh dong Kak kita dijelasin Poetition ini kompetisinya itu tentang apa dan ngapain aja? Oke, jadi untuk Poetition sendiri nih Kak adalah Poetry Competition yang mana nanti teman-teman dari sastra Inggris itu mengumpulkan karya mereka, karya puisi mereka, lalu dinilai oleh juri, lalu kita tentukan pemenangnya untuk tampil di Public Speaking Competition. Wah, berarti
Poetition ini itu eventnya berlangsungnya secara online gitu ya, Kak? Iya, betul banget tuh, Kak. Oke. Oh ya, Kak Nisita. Menurut Kak Nisita nih, acara kali ini itu pesertanya nih dari mana aja sih, Kak? Oke, jadi dari pesertanya itu dari angkatan 20, 21, dan 22 nih, Kak. Berarti semua angkatan bisa asing ini boleh ikut poetry competition ini ya, Kak? Boleh, boleh. Oke, kalau aku tanya nih, Kak, menurut Kak Disita, acara kali ini tuh sudah mencapai target atau belum sih, Kak? Kalau menurut aku sudah sangat mencapai target sih, Kak, karena dari peserta sendiri itu udah lebih dari target yang kita tentuin. Jadi, alhamdulillah sudah melebihi target. Wah, keren banget gak sih, teman-teman? Yuk, terakhir nih, Kak. Oke. Kalau aku minta Kak Disita rating dari 1 sampai 10, angka berapa yang bakal Kak Disita kasih untuk acara kali ini? Oke, karena acara sudah berjalan lancar, aku kasih rating 9,9 karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wah, betul banget itu, teman-teman. Jangan lupa ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Oke, terima kasih Kak Disita sudah menjawab pertanyaan dari kami. Oh iya, teman-teman, semoga jawaban dari Kak Disita tadi menjawab rasa penasaran kalian tentang event yang telah berlangsung kemarin ya. Oke, terima kasih sudah menonton VNP ini. Sampai jumpa di VNP selanjutnya. Dadah! 3. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kenalin, nama aku Kamila Riko Kalsom dari Divisi NB. Jadi, pada hari ini aku akan melaporkan event Scholarship Seminar and Expo 2023 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2023 kemarin nih. Penasaran gak sih tentang apa eventnya? Yuk langsung aja kita tanya ke ketua pelaksananya. Halo Kak, sebelumnya boleh perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu? Ya, namaku Dava Azafran, ketopel dari Scholarship Seminar and Expo 2023. Wah, halo Kak Dava. Jadi hari ini aku mau tanya-tanya nih tentang eventnya kemarin. Sebelumnya boleh dijelasin nggak sih Kak tentang apa event kali ini dan ngapain aja kita di event tersebut? Jadi event kali ini tuh kita ada ngadain seminar, seminar tentang beasiswa yang bisa dihadiri oleh umum seperti mahasiswa atau yang lainnya dari luar sastra Inggris. Dan kemungkinan yang mau apply beasiswa bisa langsung datang ke event ini, begitu. Wah, keren banget gak sih teman-teman? Oh iya Kak, kalau boleh tahu pesertanya ini berapa ya Kak dan dari mana aja? Pesertanya kemarin ini alhamdulillah mencapai target ya, sudah dapat 100 peserta. Dan untuk asal pesertanya banyak sih, yang dari sastra Inggris UINSA, ada dari UNESA, ada dari ITS, dan sebagainya. Wah, ini berarti juga ada teman-teman dari luar kampus juga ya, Kak. Kalau boleh tahu, lokasi eventnya ini di mana ya, Kak? Lokasi eventnya sendiri itu ada di Auditorium FISIP, lantai 5, ya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Oke Kak Dava, tadi kan Kak Dava sudah bilang ya bahwa acara ini alhamdulillah mencapai target. Kalau aku boleh tanya nih Kak, rating dari 1 sampai 10, berapa sih Kak ratingnya bakal Kak Dava kasih untuk event kali ini? Oh jelas 10 dong. Wah keren banget gak sih teman-teman? Oke teman-teman, semoga penjelasan dari Kak Dava tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton VNP ini dan sampai ketemu kembali di VNP selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Dava Azafran dari Divisi ND. Di sini, aku akan melaporkan event public speaking competition yang diadakan pada hari Senin sampai Selasa pada tanggal 12 sampai 13 Juni 2023. Penasaran nggak sih? Yuk langsung aja kita tanya ke ketua pelaksananya. Sebelumnya, boleh kasih tahu dulu nih Kak, namanya siapa? Halo, nama aku Amira Safalvia, biasa dipanggil Amira. Aku dari Divisi HRD. Halo Amira, jadi kemarin ada event apa sih? Jadi kemarin tuh ada public speaking competition. Kalau boleh tahu nih Kak, kemarin itu eventnya ngapain aja dan tentang apa sih Kak? Jadi kalau di public speaking competition tuh kita sebenarnya ada dua, yang pertama untuk mahasiswa dan yang kedua untuk SMA. Nah, di yang mahasiswa ini kita tuh punya speech sama news anchor. Kalau speech itu kayak teman-teman lagi cerita bawain suatu tema tentang topik yang kita, dan di public speaking ini topiknya itu controversy of ministry world. Dan di yang news anchor temanya juga sama, tapi kayak teman-teman lihat biasanya di TV, yaitu jadi TV presenter, pembawa berita kayak gitu. Oh gitu ya Kak. Jadi selanjutnya untuk eventnya sendiri, lokasinya di mana ya? Kalau
Lokasi acaranya ada di Mini Teater Lab Agama UIN Sunan Ampel Kampus Gunanganyar. Wah, untuk pesertanya ini dari mana saja sih, Kak? Pesertanya kalau yang PUBSPEAK kali ini dari mahasiswa Sasing itu sendiri, ya. Oh, kalau boleh tahu nih, Kak, menurut Kakak sendiri apa eventnya sudah mencapai target atau belum? Jadi sebenarnya tuh belum, tapi kita tuh punya dua target dan kita udah nyampe di target yang pertama gitu. Oh, kalau ini belum ya, apa yang akan lakukan next event supaya eventnya agar mencapai target? Nah, kalau buat yang PUBSPEAK SMA ini, kita itu udah ngelaksanain yang namanya jemput bola. Jadi kita datang-datang ke SMA, nawarin, kenalin acaranya tuh gimana sih gitu, biar adik-adik tuh bisa tertarik sama acara kita gitu. Oh, jadi untuk event kakak sendiri, kakak kasih rating berapa nih dari 1 sampai 10? Jelasnya dan pastinya 10 per 10 dong. Jadi keren. Jadi sekian untuk VNP kali ini. Dengan saya Dava Azafran dan Ketubel PUBSPEAK Amira Safalovia izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.